lu nyampe Pangandaran, jadi lu nyampe hotel, kita langsung masuk aja ke hotelnya, oke? Okay. Mau ke atas. Hai. Mau ke atas, mau lihat katanya sih ada rooftopnya. Bagus enggak ya? Go. Ini rooftopnya, lihat belakangnya. Bagus banget ya. Bentar. Kita mau foto-foto dulu. Ini rooftopnya. Ya ampun. Not bad. Jadi itu ada di bawah, ada di bawah. Ada itu, ada ke sana. Nah, ini foto-foto di sini bisa sih. Oke lah. Terus pemandangannya masuk ke sana. Nah, jadi ini kalau di atas tuh bagus banget ya. Cepret bisa lah ya tuh. Tuh mereka pada keluarga, jadi pengen berkeluarga. Nah, di sini juga bisa foto keluarga tuh kayak mereka. Foto keluarga. Ini tukang fotonya bisa boleh. Dedek, ya keluarga itu ayah sama anak yang ibu nak. Iya, mana keluarga kamu? Keluarga kamu. Apa kamu sudah berkeluarga? Oh, belum. Mau kamu mau enggak berkeluarga sama aku? Mbak, bayar ini ya, Mbak. Ini kita lagi mau cari tempat makan yang view-nya laut langsung. Nah, ini buat spot banana boat jet ski. Aduh, jatuh jet ski gitu. Bagus banget kan. Foto dulu deh. Itu kan bagus banget, tapi di sini nggak ada sunset, adanya di sebelah sana kalau sunset yang tadi. Ini mah cuma ya gini, spot buat main-main. Tapi kalau sama hati jangan main-main ya. Apaan sih? Tuh, di sana tuh ada yang mau main. Kita zoom. Tuh, ada yang mau main kan? Tuh, di sana pantainya. Tapi kalau di sini kayaknya tempat wisatanya kayak banana boat yang gitu-gitu sih tuh. Banyak ya. Sayang ya, lagi kayak gini jadi agak ngeri juga sih. Tapi ya tetaplah kita harus jaga jarak ya. Aduh, ini dingin banget. Anginnya kencang. Kok kalau mau main juga banyak permainan sih sebenarnya di sini selain main air. Tuh ini ada sepeda-sepedahan. Mau ngapain, Kak? Mau mukul kencang. Ayo, Abi. Berapa, Pak? Ini. Yang ini berapa, Kak? Nah, ini berapa, Pak? 50 sama teh. Ya 2 weh, nu hiji, oh, bulan madu. Serasa bulan madu ya. Iya, siap. Sumpah ya, untuk pertama kalinya saya menggunakan sepeda motor. Sepeda listrik. Sepeda motor. Dan takut banget sumpah. Ini takut banget sih, takut jatuh. Takut kan? Takut banget. Aku ngawal mereka nih. Mereka mau digosek. Good morning. Selamat pagi. Kita mau makan dulu. Habis itu main ke pantai. Cepat gitu kan, nanti malam.
Halo. Mau ngapain, Kak? Kita mau sarapan. Oh, mau sarapan. Sarapan apa, Kak? Sarapan nasi lah. Kirain sarapan kasih sayang gitu. Kita lihat ya menunya ada apa aja. Kita makan dulu ya. Kita lihat menunya apa aja. Ini ada bubur. Oh, bubur itu loh. Ada roti juga. Oh, itu roti, itu roti. Ini kopi sama jus. A few moments later. Udah beres makan langsung ke pantai. Tapi takut banyak orang. Enggak lah ya. Kita lihat pantainya ya. Yo, goes yang kencang, ayo. Goes, goes. Goes, goes. Aduh. Asap berat ya, mah. Tahu. Pacu ayah geta di naik dalam, mah. Tahu. Kita mau ke pantai, udah ganti kacamata. Kita cari pantai, cari pinggir pantainya yang agak sepian aja. Jangan yang terlalu banyak banget orang. Oke. Lumayan capek. Bapak susah kan? Wow, lembut sekali ini, lembut seperti janji manisnya dia. Memakai kaos berwarna hitam serta celana berwarna hitam. Lihat ya. Ulangi, telah terpisah dengan keluarganya seorang anak laki-laki. Sekawan, sudah di pinggir pantai. Kapil Gangsa merapatkan pola hidup air. Tentang resik jangan main sehat. Jangan main hati, ini main air. Terkini kawasan wisata. Ayo. Anggo, sekarang mencapkan lingkungan wisata Mekah. Guys. Kukieti moi aise moi temola, aman temola, aman temola. Tiite mulla skoise moi temola, aman temola, aman temola. Kukieti moi aise moi temola. Aman temola, aman temola. Tiite mulla skoise moi temola. Aman temola, aman temola. Udah beres, ini udah check out, kita mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau beli oleh-oleh dulu. Mau tahu oleh-oleh kayak gimana? Kita lihat-lihat ya. Kita lihat oleh-olehnya. Minyak ya lah. Mau beli oleh-oleh dulu ya, oleh-oleh khas Pangandaran teh apa? Kita lihat. Ini banyak banget tuh ada dari yang sana sampai ujung. Sampai sana lagi tuh. Semua oleh-oleh, itu oleh-oleh semua. Kalau di sana oleh di sana itu oleh-oleh baju. Ini banyak banget sih buat yang suka sama ikan asin.
asin. Mie asin, itu juga asin. Itu juga asin. Rasanya manis, jadi asin atau manis? Ini oleh-olehnya. Yang kayak gini-gini oleh-olehnya kalau di sini, karena memang dekat sama pantai. Ada yang ini juga. Terus. Nom, iya, di anggar dokumentasi. Iya, tuh. Namanya pasti. Asin. Nih. Ini ada dagingnya tapi sedikit. Jangan dioseng ini ya. Oh. Pakai cabe hijau. Ini kan asin jambal roti. Bukan Jamal Mirdad. Kita sekarang lagi nyari baju nih. Ya, kalau ini baju-baju di sini semua murah sih. Tuh banyak banget kan. Ini harganya mulai dari 30 sampai 100. Banyak banget nih. Banyak pilihan. Ya, yang baby baku ini udah jam 10 malam dan baru nyampe rumah. Capek banget. Mau istirahat. Mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Komen-komen juga boleh. Langsung aja ditaruh di kolom komentar, oke? Okay? See you next time. Bye-bye.